Assalamualaikum semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Di video kali ini, Ayah Rian ini mau bikin cemilan nih, cemilan buat anak kos yang enak, mantap nih. Ini ada mie gelas, sosis, sama telur nih. Ini mie gelas nih. Ini cemilan cuman buat ganjel makan aja, tapi kalau buat makanan utama juga boleh nih. Ini enak banget pas buat hujan-hujan kayak gini nih. Oke, sebelum memulai biasain dulu ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Agar hasilnya maksimal, enak, mantap. Oke. Pertama kita iris bawang putih nih satu siung nih, iris tipis kecil-kecil kayak gini. Dan bawang merah satu siung juga kita iris kecil-kecil tipis-tipis kayak gini nih. Nah nih ini juga bisa dijadiin ide usaha, ide jualan juga nih buat jajanan anak-anak nih. Untungnya juga lumayan nih ya, pokoknya modalnya kecil banget, mie gelas sama sosis sama telur nih. Ini kita tambahin juga cabai rawitnya nih, dua siung aja. Kalau yang mau pedas boleh lebih banyak. Dan juga ini sosisnya nih, ini Ayah Rian nih bukanya ujungnya kayak gini. Kalau kalian bukanya kayak gimana, tulis di kolom komentar. Nih irisnya juga pengennya yang kayak gurita atau apa, terserah nih. Ini Ayah Rian ini biar kreasi aja nih. Nah pertama kita siapin minyak goreng 1 sendok makan, terus kita tumis bawang putih sama bawang merahnya nih. Kita tumis sampai wanginya itu keluar bawang putihnya, terus kita masukin bawang merahnya nih sampai wanginya juga keluar nih. Nah nih kita bertahap sampai wanginya keluar semuanya. Nah terus sama cabai sama sosisnya nih baru kita masukin nih. Nah ini mantap banget nih buat anak kosan atau buat ide jualan anak-anak nih. Terus ini kita masukin telurnya nih, kita goreng nih satu telur nih. Ini kalian kalau ada sayuran atau yang lainnya juga boleh dicampurin, pokoknya ini tuh enak banget nih wanginya nih. Bawang putih dan satu gelas airnya nih. Nah kita tutup sampai mendidih nih. Setelah mendidih kayak gini kita masukin minyak nih, mie gelas nih. Ini kalian sesuai masing-masing nih yang rasanya mau apa nih. Ini Ayah Rian nih yang pakai rasa sosis nih. Nah terus bumbunya kita masukin. Aromanya udah enak banget nih. Ini dibikin pas hujan-hujan enak banget nih, atau pas lagi ngerjain sesuatu anak kos, skripsi atau tugas kuliah, buat ngegajel makan ini tuh enak banget nih. Terus nah nih kita aduk-aduk kayak gini nih mie-nya nih. Mantap banget nih mie gelasnya nih. Ini nggak usah terlalu mateng nih, jangan terlalu banyak. Kalau kalian suka yang mana, terlalu banyak atau enggak, nah ini terus kita sajin dalam mangkok nih. Ini bukan mie gelas lagi nih namanya nih, udah semangkok nih itu. Mantap banget nih, kita icipin dulu nih. Nih jadinya mantap banget, banyak banget mie gelasnya nih, mie gelas sosis telur nih. Kita icipin dulu. Bismillahirrohmanirrohim, enak banget nih pas hujan-hujan kayak gini nih bikin mie gelas, nggak ngenyangin tapi pas buat ganjel perut. Bismillahirrohmanirrohim. Enak pokoknya. Pokoknya wajib coba nih anak kos atau pas lagi lapar-lapar ngerjain sesuatu, ini wajib coba bikin nih. Oke, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol merahnya, subscribe-nya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, wassalamualaikum.